Oke, selamat datang di channel saya, Dehardiana. Konten kali ini adalah tempat camper paling enak buat kill musuh ya. Nah, buat kalian yang suka camper dan pengen kill musuh dengan mudah, kalian tontonin video ini karena video ini yang paling tepat buat kalian. Jadi, campernya itu bukan dalam rumah. Bukan dalam rumah biasa maksudnya ya, tapi kita bakal camper di rumah ayam. Kita bakal camper di rumah ayam dengan trik yang berbeda. Tunggu ya, looting dulu deh. Nah, biasanya kan kalian pusing kalau camper dalam rumah seperti ini. Kalian pusing dengan musuh yang masuknya bisa lewat mana saja, kadang kalian lagi camper pun bisa kena bokong. Nah, kalau di rumah ayam kita paling enak karena musuhnya cuma bisa lewat satu pintu ya. Nah, senjata yang paling tepat buat camper di rumah ayam adalah senjata SMG ya. SMG-nya bebas, terserah kalian. Kalian bisa pakai P90. Slow. Sabar dong. Kalian bisa pakai P90 atau MP40, pokoknya sesuai selera kalian lah. Nah, buat kalian yang suka kesulitan ngadepin musuh dalam rumah atau paling gak bisa lah war dalam rumah, kalian bisa diem di rumah ayam. Karena saya sendiri pun paling males ngadepin musuh di dalam rumah ya. Menurut saya itu susah banget. Yang susahnya itu saya suka bingung gitu, harus masuk lewat mana, karena yang di dalam rumah itu pastinya udah pada lebih siap lah daripada kita yang masuk ke dalam. Tapi kalaupun saya yang ada di posisi dalam rumah, saya juga kadang suka kebingungan gitu. Saya bingung musuh bakal masuk lewat mana. Nah, sekarang saya mau kasih trik ke kalian bagaimana cara camper yang enak di rumah ayam. Oke, kita langsung aja masuk ke rumah ayamnya lewat pintu ajaib ini. Kita langsung lompat ke rumah ayamnya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita udah ada di rumah ayam. Sekarang saya mau kasih tahu di mana tempatnya ya. Buat kalian yang sering nongkrong di rumah ayam, pasti kalian kebanyakan di sebelah sini, atau kalian nunggu di sini kan, dan di sini. Nah, buat kalian yang sering nongkrong di situ, menurut saya kurang bagus ya. Jadi tempatnya yang paling bagus adalah, ada musuh nggak sih? Nah, yang paling bagus adalah di sini. Jadi tempat yang paling enak di rumah ayam itu adalah di atas sini. Kenapa di atas sini? Karena musuh pasti kebanyakan ngira kalian ada di bawah ini atau di sini ya. Nah, pasti ketika musuh masuk, musuh pasti bakal diem di situ tuh. Langsung nengok sini, atau musuh diem di situ. Nah, kalian dengan posisi di atas seperti ini lebih enak buat hit musuh ya.
lebih enak buat hit musuh atau ngagetin lah. Kalau musuh belum tahu posisi kita, begitu mereka naik, kita langsung berdiri terus tembak. Ingat, tembakannya harus arahin ke atas biar headshot seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat aja seberapa efektif trik ini. Nah, jadi ini dia proses camper dan penyergapannya, kurang lebih seperti ini ya. Kita tunggu musuhnya di sini. Nah, itu nongol tuh. Setelah itu kita berdiri dan hajar. Mudah kan camper di situ? Musuhnya pun nggak sadar ada kita di situ dan langsung aja kita headshot. Kemungkinan headshotnya tinggi ya, karena high ground. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu buat trik-trik lainnya yang lebih menarik buat kalian. Jangan lupa kalian share juga ya.